Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Games Lover Mania, kita update barang-barang terbaru dulu ya. Ada beberapa barang terbaru yang saya akan update, oke? Jadi setiap hari memang kita produksi barang-barang terbaru. Hanya sudah lama, ya sudah lama saya tidak upload update yang terbaru. Iya, dikarenakan biasa bosku, waktu jualah ya, kadang-kadang buat video ini ya kan. Pokoknya saya tunjukkan barang-barang terbaru. Yuk kita lihat apa saja barangnya. Di sini kebetulan ini ada JDJ TPC Burma ya, Giok Burma. Di sebelah sini ada yang celing-celing-celing seperti biasa bosku, bacan ya. Celing-celing-celing. Di belakang sana ada Garut dan lain-lain tentunya ya. Tentunya banyak lagi yang lain. Saya hanya akan update beberapa, Jadi nanti kalau ada yang cocok dengan barang-barang yang kita miliki, silahkan lanjut di screenshot barang mana yang cocok untuk Anda ya kan, di screenshot straight supaya saya lebih akurat ya memfoto videokannya barang yang bos-bos tanyakan. Oke, let's go, kita review dulu barangnya. Oke, bosku ya, kita tunjukkan yang pertama dulu bosku ya. Yang pertama saya putar perlahan-lahan. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, kita mulai dari yang harganya di bawah 1000 ya. Ini ikatannya sudah menggunakan perak bosku ya. Perhatikan, pantau. Iya, ikatannya perak. Sudah di krum warna gold. Seratnya bosku, seratnya ya, seratnya jos. Yang jelas barang sekecil ini mulus ya, mulus. Saya coba pakai di jari. Oke, saya tunjukkan di jari dulu supaya begini ya. Kalau sudah nempel di jari, yang ini kaca-kaca bosku, yang jelas kaca-kaca. Open price iya, 850.000 aja, 850. Lanjut ke barang berikutnya bosku ya, dengan harga yang sama dan sudah menggunakan perak juga tentunya. Di 850.000, pokoknya siapa cepat dia dapat ya bosku ya. Perhatikan, yang jelas barang no minus bosku ya, no minus. Oke, nah ini bagian belakangnya, seratnya halus, ikatannya perak, krum kombinasi dove. Siapa cepat dia dapat, cukup 850.000 aja. Nah lanjut ke barang berikutnya, dengan kualitas sedikit lebih jos. Ya, melintir-lintir bos, giwangnya bosku. Ikatannya perak, menggunakan zircon, desain model terbaru tentunya. Iya. Ya, harganya udah kita pukul rata aja, 850.000 bosku. Iya, 850. Lanjut ke barang berikutnya. Ini untuk dimensinya sedikit lebih besar, sedikit lebih besar, berwarna bluish ya, kebiruan. Sama seratnya juga oke. Harganya 850.000. Nanti silakan tinggal di screenshot bosku ya, screenshot barang mana yang Anda maksud. Nanti saya akan videokan detail ulang. Oke bosku, lanjut ke barang berikutnya. Kita naik kelas dikit ya bosku ya. Kita naik kelas dikit. Dimensinya kantoran aja. Dimensinya kantoran bosku ya. Dimensinya kantoran. Wah, perhatikan seratnya. Nah, ini cukup di harga Rp1.300.000. 1.300.000 bosku ya. Aduh, ini udah buat ngantor, buat ngampus, pokoknya sudah kinis-kinis lah, jos gandos. Lanjut ke barang berikutnya bosku, dengan harga yang sama dulu, dengan harga yang sama dulu ya. Ikatannya perak. Nah, perhatikan ikatan perak, krumnya kombinasi dovalus. Jadi bukan main-main, kita desain. Wah, kita desain cakep, keren ya bosku ya, keren.
Ah, ini rekomendasi lagi nih, gas 1.300.000 rupiah gas bosku ya, 1,3 aja. Iya, ini saya udah lama nggak upload, nanti silahkan tinggal di screenshot, lanjut chat ke kontak WhatsApp saya. Saya akan video detailkan ulang barang mana yang Anda suka. Nah, ini kembali. Nah, perhatikan ya bos ya, dari jauh ya sudah celing celing celing, menarik mata. Menarik mata bosku, menarik perhatian. Nah, ikatan mewah, full tabur ya. Semi mikro bosku ya. Ini di angka 1.400.000 rupiah. Buat bos-bosku langsung screenshot ya, 1,4 aja. Lanjut ke barang berikutnya bosku ya, biar lebih cepat ya kan, lebih cepat dan item yang kita tunjukkan tentunya lebih banyak. 1,4 aja bosku, screenshot ya model ikatannya supaya kelihatan. Jadi cekrek, langsung kirim ke kontak WhatsApp saya, hanya 1.400.000 rupiah. Nah, ini kenapa saya buat yang terakhir, celing 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 ya, kecil-kecil cabai rawit bos ya. Di tempat gelap pun perhatikan bos, nyalanya bos, nyala sekali ya, nyala. Harganya sama, masih 1,4. Semua yang saya tunjukkan barusan ya sudah menggunakan ikatan perak semua ya. Hanya ini diikat perak full di chrome berwarna silver bosku ya. Jadi tentunya banyak juga bos-bos yang tidak terlalu suka berwarna terang. Nah, kita buatkan warna silver. Nah, untuk ikatan sendiri bos, apabila nanti tidak cocok size jarinya, tentunya bisa kita resize. Begitu. Kita lanjut bermain ke giok Burma bosku ya. Giok Burma. Giok Burma tipe C bosku. Tipe C. Ya. Dimensinya ngantor, kantoran. Ini krumnya berwarna kuning ya, emas, berwarna emas. Untuk yang seperti ini dengan dimensi kantoran, kita open press, kita pukul rata bosku. Di 1,3 bosku ya. Bila bos-bos ada yang tertarik, semuanya sudah menggunakan ikatan perak. 1.300.000 rupiah, murah saja bosku. Lanjut, lanjut. Ini lebih nyala lagi bos ya. Nah, penerangannya terlalu terang bosku. Oke, untuk harga masih sama, di 1,3. Nah, ini chrome-nya full berwarna silver ya. Kita lanjut ke yang lebih besar bosku, lebih besar, lebih besar, dimensinya lebih besar dan warnanya lebih cerah, kristalnya lebih bagus, ikatannya perak handmade ya bos ya, perak handmade double. Jadi untuk yang lebih besar ini saya open price di 1.500.000 rupiah. Jadi giok Burma ini saya tunjukkan ada beberapa ya, hanya 4 dulu ya, hanya 4 dulu bosku. Nah, ini pamungkasnya, ini pamungkasnya bosku. Oke, saya putar perlahan-lahan. Waduh bos, kualitas pilihan yang jelas. Oke. Untuk yang ini kita open price di 1.800.000 rupiah bosku. Nah, setelah giok Burma, jadi bacan yang tadi kita tunjukkan ya, kita tunjukkan tadi dimensinya kecil-kecil bosku ya, dimensinya jelas bosku ya, nyala-nyala, nyala-nyala, ikatannya juga sudah perak. Nampak bosku ya, ikatannya juga sudah perak, nyala-nyala. Yang seperti ini batunya memang sedikit tipis ya, tapi yang jelas sudah celing 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 ya. Saya open price di 1.500 saja, 1,5 juta buat bos-bosku yang tertarik, monggo silakan. Tentunya batunya sudah enak lah dipakai untuk ngantor dan sebagainya, udah oke lah, sudah kaca-kaca ya, giwang-giwang. 1.500.000 rupiah. Nah,
lanjut ke barang berikutnya. Ih, ngair begini bosku ya. Iya. Dengan harga yang sama bosku ya. Dengan harga yang sama. Oke, ya. Ding ding. Dimensinya besar. Satu warna bosku ya. Ini ada sedikit hitam kecoklatan. Oke. Nah, ini untuk bagian belakang bosku. Set. Untuk bagian belakang ada coklatnya masih ya. Oke. Untuk yang seperti ini saya open price di Rp1.800.000 bosku ya. 1,8 sudah menggunakan ikatan perak cor, terus di krum berwarna berkesan lawas ya bos ya, berkesan lawas. Buat bos-bos yang tertarik model-model lawas, nah, cocok sekali nih. 1,8. Lanjut ke barang berikutnya bosku ya, dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Rp1.800.000. Nah, perhatikan dari dekat. Oke bosku, saya putar perlahan-lahan. Saya putar perlahan-lahan. Ikatannya perak. Wah, ini seratnya bos ya. Di krum kombinasi top halus bosku. Saya akan rendingan dengan barang yang barusan. Tinggal tentukan pilihan Anda. Mau yang umbul jenong atau yang lebih panjang. Dengan kualitas yang kurang lebihnya hampir sama. Nah, di sini saya lihat ada yang lebih besar. Nah, kita tunjukkan. Ini sementara untuk hari ini yang paling besar bosku ya. Dimensinya cukup besar. Ikatannya sudah mewah, cantik. Perak tentunya. Perak tentunya. Nah, ini bosku ya. Oke. Perak. Mumbul, jenong. Agak bulat bosku ya, agak bulat. Untuk yang ini open price di Rp2.200.000 dengan dimensi yang cukup besar bosku ya. Coba kita pakai dulu di jari supaya sekarang saya tunjukkan batu panca warna Garut bosku ya. Tentunya sama, sudah menggunakan ikatan perak. Untuk karakter yang seperti ini bos ya, nampak seperti krek ya, tetapi dia memang karakternya seperti itu ya. Jadi batuan Garut memang berkarakter seperti itu bosku. Untuk yang ini dengan batu Garut ya, batu Garut kombinasi warnanya silakan dilihat, sudah cantik. Saya putar dulu perlahan-lahan. Untuk yang ini saya open price di Rp2.000.000 bosku. Rp2.000.000. Lanjut ke Garut yang berikutnya bosku ya. Ke Garut yang berikutnya. Nah, barangkali ada bos-bosku yang memang betul hobi Garut. Nah, ini silakan. Ini biasanya disebut joren ya. Untuk harganya sama bosku ya. Di Rp2.000.000 tentunya sudah menggunakan ikatan perak bosku. Sudah menggunakan ikatan perak. Nah, Garut yang berikutnya sama, sudah menggunakan ikatan perak. Saya putar perlahan-lahan. Oke. Ini sedang naik ke warna biru ya. Sedang naik ke warna biru. Untuk yang ini harganya sedikit lebih murah bosku ya. Yang ini saya open price di Rp1.600.000. Iya, Rp1.600.000. Tentunya barang-barang yang lain ada bosku ya, termasuk di sini ya. Nah, ini bacan rata-rata dimensi kantoran. Hanya memang serat agak kasar, jadi kisaran harga rata-rata ya, rata-rata untuk yang lost tune masih di bawah Rp600.000. Begitu infonya. Oke bosku ya, singkat, padat, cepat, kemungkinan itu dulu yang kita upload untuk hari ini. Jadi barang-barang yang kita tunjukkan itu dulu. Tentunya ya, ada barang-barang yang lain. Jadi saya jual batu bukan hanya yang menggunakan ikatan perak,
Artinya ada juga ikatan-ikatan alpaka, aloe, terus titanium dan lain-lain yang harganya terjangkau, yang dari harga 200.000 hingga 500-600 pun ada. Jadi berbagai macam jenis bebatuan Nusantara, khususnya dari batu anggur, yaman wulung, pancawarna garut, bacan, virus, edokres dan lain-lain. Ada juga yang harga-harga hemat, tentunya tidak menggunakan ikatan silver, dikarenakan kalau semua saya gunakan ikatan perak tentunya sudah menambah biaya. Kurang lebih seperti itu, bosku. Jadi update untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya atas nama Satria Andika dengan channel Satria Bapar pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.